Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Ya, semoga senantiasa kita diberikan kesehatan. Ya, dan pada kesempatan kali ini perkenalkan saya Dr. Gigi Dwi Rizky Saputra. Ya, saya akan berbagi ya terkait definisi ya tahapan prosedur endodontia, tips dan trik dalam melakukan prosedur endodontia yang optimum ya maupun macam-macam tindakan endodontia. Nah, endodontia sendiri merupakan perawatan yang sangat sering dilakukan oleh dokter gigi maupun dokter gigi spesialis bedah mulut dan maksilofasial di praktek dokter gigi. Endodontia sendiri merupakan prosedur ya rutin. Ya, apa itu endodontia? Endodontia merupakan tindakan ya melakukan pengeluaran gigi dari dalam soketnya, soket alveolaris. Ya, dengan prosedur tertentu yang runtut serta aseptik. Endodontia terbagi menjadi 3 jenis. Ya, yakni ada tindakan endodontia sederhana yang merupakan tindakan yang paling sering dilakukan dokter gigi maupun dokter gigi spesialis bedah mulut di dental praktek. Tindakan endodontia sederhana ini ya dilakukan dengan ya hanya tang ekstraksi dan elevator atau pengungkit tanpa melakukan prosedur pembedahan. Kemudian yang kedua adalah tindakan endodontia dengan teknik split, ya yakni tindakan endodontia, proses pengeluaran gigi dari dalam soket yang melibatkan prosedur pemotongan gigi dengan menggunakan bur tulang, ya pemotongan akar dan mahkota gigi untuk dapat mengeluarkan gigi dengan minimal traumatik ya pada kasus tertentu kita melakukan tindakan endodontia dengan teknik split ini. Kemudian tindakan endodontia dengan metode terbuka. Pada tindakan endodontia kadangkala kita menemukan kasus-kasus yang tidak dapat kita keluarkan dengan menggunakan teknik sederhana, hanya menggunakan tang ekstraksi dan elevator, kita perlu memerlukan teknik pembedahan atau metode terbuka dalam melakukan pengeluaran gigi dari dalam soketnya. Contohnya pada kasus-kasus semi impaksi, kasus impaksi itu memerlukan kita pembukaan atau pembedahan dalam proses pengeluaran gigi. Kemudian dalam melakukan tindakan endodontia, pertama kali adalah kita perlu melakukan pengaturan posisi operator maupun posisi pada pasien untuk meminimalkan ya terjadinya cedera, minimalkan terjadinya kelelahan sehingga perawatan yang berlangsung atau didapat pada pasien itu sangat optimal dan minimalkan trauma yang terjadi. Nah, yang pertama adalah terkait posisi pasien, terbagi menjadi 2, yakni ketinggian dan kemiringan ya atau sudut kemiringan pada kursi gigi pada saat melakukan prosedur tindakan endodontia. Pada rang atas ya, pertama adalah terkait ketinggian. Maka rang atas pasien itu posisinya adalah sejajar dengan sedikit di atas siku dokter gigi. Nah, jadi sedikit di atas siku dokter gigi. Ini harus diperhatikan. Kemudian yang kedua adalah terkait kemiringan. Sudut kemiringan dari sandaran pasien terhadap bidang lantai adalah membentuk sudut 120 derajat. Nah, kemudian pada rang bawah. Nah, kalau ketinggian rang bawah adalah bagaimana rahang bawah pasien itu berada sedikit di bawah siku dokter gigi. Nah, ini ketinggian. Terkait sudut kemiringan ya antara sandaran kursi gigi pasien dengan bidang lantai adalah 110 derajat sehingga sedikit lebih tegak. Sehingga ketika mengerjakan ya regio di mandibula atau rang bawah, di mana ketika posisi pasien membuka mulut, maka rang bawah pasien itu membentuk sudut 45 derajat terhadap bidang lantai. Kemudian adalah posisi operator. Kita mengenal jam kerja dokter gigi ya pada area kursi gigi. Maka kita harus memperhatikan ini untuk menciptakan lingkungan yang ergonomis sehingga minimalkan terjadinya kelelahan, minimalkan terjadi cedera sehingga kinerja menjadi optimum sehingga menjadi ya kita minimalkan trauma. Ya, karena kalau kelelahan terjadi pada dokter gigi juga akan berpengaruh pada perawatan yang dihasilkan sehingga tidak optimal karena ada faktor lelah oleh operator. Kemudian pertama terkait jam dokter gigi di area kursi gigi ini berbeda-beda bergantung dari regio mana yang akan dilakukan tindakan prosedur endodontia. Pertama adalah regio belakang kanan maksila atau regio 1. Jika menggunakan ekstraksi, posisi operator adalah berada di depan kanan pasien, depan kanan kas pasien. Kalau di jam dokter gigi adalah jam 7 sampai jam 8 atau depan kanan pasien. Kemudian apabila menggunakan ekstraksi ya melakukan endodontia pada regio belakang kanan mandibula, maka posisi operator ada di belakang kanan pasien. Dengan non dominant hand-nya kita bisa bedakan ya
kalau pada regio kanan belakang maksila dan regio kanan belakang mandibula. Pada gambar terlihat sangat jelas sekali non-dominant hand-nya. Ya, tangan. Kemudian pasal adalah rack-handed pada saat ini untuk operatornya. Kemudian posisi operator ketika mengerjakan sodonsia pada regio kiri belakang maksila. Ya, yang mana di sini terlihat ya posisi operator ada di depan kanan pasien jika menggunakan tangan ekstraksi. Kemudian apabila pada regio kiri belakang mandibula, ya posisi operator berada di kanan depan pasien apabila menggunakan elevator maupun menggunakan tang ekstraksi, ya itu semua sama. Jadi di depan kanan pasien untuk regio kiri mandibula. Nah, kemudian bagaimana posisi operator apabila menggunakan elevator pada regio kanan belakang maksila? Posisi operator adalah berada di belakang kanan pasien atau jam 10 sampai jam 11. Ya. Nah, apabila menggunakan elevator untuk regio 4 atau regio kanan belakang mandibula, maka posisi operator adalah di belakang kanan pasien. Nah, kemudian untuk posisi operator selanjutnya, jika menggunakan elevator pada regio kiri belakang maksila adalah berada di depan kanan pasien. Berarti sama ya, antara menggunakan elevator maupun menggunakan tang ekstraksi pada regio 2 atau belakang kiri maksila adalah berada di depan kanan pasien. Kemudian posisi operator apabila ya menggunakan elevator pada regio belakang kiri pasien. Ya, belakang kiri regio belakang kiri mandibula, maka posisi operator adalah di depan kanan pasien. Nah, kemudian cara megang tang ekstraksi. Ya, untuk cara megang tang ekstraksi ini menjadi sangat penting ya. Yakni untuk mencapai ergonomis pada lengan tergigi ya. Nah, gimana cara megang tang ekstraksi rang atas ya? Adalah palm up. Ya, dengan posisi ibu jari di antara kedua lengan. Di antara kedua lengan. Nah, kemudian ciri-ciri lainnya dia menggenggam di salah satu sisi dari lengan tang ekstraksi. Kemudian di rang bawah masih sama, jadi ibu jari berada di antara kedua lengan tang ekstraksi, namun posisinya adalah palm down. Ya, nah kita bisa bedakan dari gambar ini dengan jelas bagaimana untuk memegang tang ekstraksi rang atas dan bagaimana memegang tang ekstraksi rang bawah. Kenapa? Karena ibu jari diletakkan di antara kedua lengan itu agar tercipta terkontrolnya tekanan yang kita lakukan ya, kita aplikasikan kepada gigi sehingga akan mencegah terjadinya fraktur dari mahkota gigi. Kemudian yang selanjutnya adalah tahapan luksasi. Nah, kita perlu tahu dalam mengaplikasikan tekanan ya pada gigi yang akan kita lakukan eksodonsia. Pertama adalah tentu kita melakukan adaptasi ya. Nah, pada saat melakukan adaptasi kita harus melihat ya bagaimana adaptasi dari paruh ya atau beak ya dari gigi ini beradaptasi pada sisi lateral ya dari gigi. Jadi setelah kita melakukan separasi dengan menggunakan desmotom ya, maka di sini akan terdapat ruang di situ atau tempat ya bagi ujung paruh atau beak dari tang ekstraksi. Maka betul-betul dicengkram pada cervical line ya dengan gerakan yang lemah lembut ya. Kemudian kita lakukan aktivasi. Kita awali dengan gerakan ke arah bukal terlebih dahulu. Kemudian gerakan luksasi berlanjut ke arah lingual ya, ke arah lingual ya yang L di sini. Kemudian secara bertahap kita kembali lagi ke bukal dan lingual dengan tekanan yang lebih besar. Jadi secara bertahap kita ulangi lagi ke bukal dengan tekanan sedikit lebih besar dan ke lingual dengan tekanan sedikit lebih besar. Kemudian kita akhiri ke arah bukal ya untuk mengeluarkan gigi. Seperti itu. Nah, kemudian kalau untuk gigi rang anterior maksila, maka gerakan yang dominan adalah gerakan rotasi karena faktor dari konfigurasi akar, yakni yang dia lebih gilik, lebih bulat sehingga ketika melakukan rotasi ke arah mesial distal ya, maka di situ akan lebih mudah untuk melakukan pengeluaran gigi untuk menggunakan elevator atau pengungkit ya. Maka ada tips trik tertentu ya, ketentuan atau kaidah tertentu yang harus kita pahami. Nah, untuk memegang elevator pertama kita menggunakan tangan yang dominan
Yang mana pertama, ibu jari ditempatkan pada sisi cekungan pada handle ya elevator. Ya, ini yang berbentuk bulatan seperti ini. Ini ada cekungan, maka tempatkan ibu jari pada cekungan tersebut. Kemudian dengan jari indeks atau jari telunjuk diletakkan di dekat dengan blade. Tidak sampai blade, tapi dekat dengan blade. Ya, jadi inilah bagian dari elevator ya. Ya, yang mana saya ulangi, jadi concave permukaan yang cekung, ini tempatkan ibu jari di situ. Kemudian jari telunjuk tempatkan dekat dengan blade. Kemudian untuk cara menggunakan elevator pada saat melakukan tindakan pengungkitan adalah dengan titik fulcrum atau sandarannya adalah pada proses alveolaris. Ini yang tepat, dengan bagian blade mencengkeram pada sisi sementum akar gigi. Kemudian kalau gambar yang sebelah kanan adalah contoh yang salah, yang mana titik fulcrumnya atau sandaran dari blade itu berada pada gigi tetangga. Dan ini tidak diperkenankan karena akan mencederai jaringan periodontal dari gigi tetangganya atau menyebabkan fraktur dari gigi tetangga. Sehingga ini adalah contoh yang salah. Selanjutnya adalah teknik pemotongan akar gigi. Contoh kasus adalah molar maksila, molar pertama. Dalam melakukan teknik split, kita tentu membutuhkan bur tulang. Merupakan instrumentasi berputar atau rotary instrumen. Kita bisa menggunakan instrumentasi berputar dengan baik high speed ataupun low speed. Nah, yang mana kita menggunakan instrumentasi berputar ya, yakni bur tulang, dengan pemotongannya sesuai dengan gigi yang akan dilakukan pemotongan. Pada kasus ini adalah kita pada kasus molar pertama maksila, ya, yakni teknik pemotongannya. Pertama kita melakukan pemotongan dengan arah distal ke mesial. Ya, kita melakukan pemisahan akar dibukal dan akar palatal. Nah, kemudian kita lakukan pemisahan, ya, setelah terpisah, ya, antara akar-akar bukal dengan akar palatal, kemudian kita arahkan arah tegak lurus ke arah bukal dari pemotongan mesial distal yang sudah kita lakukan. Diarahkan ke arah pertengahan ya di mesial distal ke arah bukal. Sehingga akan terpotong antara akar mesio bukal dengan akar disto bukal. Akan terpotong. Nah, kemudian setelah terpisah, kita bisa memastikannya dengan menggunakan elevator. Kita masukkan ke dalam ya celah tersebut sambil kita melakukan pengungkitan. Pertama kita lakukan pengeluaran dulu pada sisi bukal. Kita keluarkan akar mesio bukal, kita keluarkan akar disto bukal satu per satu. Ya. Kemudian barulah kita melakukan pengeluaran pada akar palatalnya. Nah, pada kasus yang mahkotanya masih cukup banyak seperti ini, ya, maka akan ada halangan ya pada sisi mesial distalnya. Kita bisa melakukan pengurangan dengan menggunakan bur. Untuk melakukan pengurangan secara dengan kemiringan seperti ini, dengan oblik seperti ini, ya. Ya, kita lihat pada gambar, pada kursor. Nah, kita melakukan pengurangan sehingga akan terbebas kontak proksimal dengan gigi tetangga. Nah, sehingga saat kita melakukan pengambilan ya pada akar palatal itu akan menjadi lebih leluasa, sehingga akan lebih mudah. Seperti itu. Selanjutnya kita akan menyimak bagaimana teknik esodontia dengan menggunakan elevator dan aplikasi teknik split. Ya. Nah, kita akan simak video berikut ini. Ini adalah melakukan tindakan esodontia pada gigi molar pertama rahang bawah, khususnya di gigi 36. Yang mana gigi ini adalah pos perawatan saluran akar. Kita melakukan tindakan esodontia dengan menggunakan tang ekstrasi karena mahkota giginya masih cukup banyak. Ternyata memang dia cukup rapuh karena pos perawatan saluran akar. Nah, setelah patah seperti ini ya, maka kita merubah rencana perawatan ya menjadi tindakan esodontia dengan menggunakan metode split. Nah, untuk rahang bawah kita pisahkan dengan arah bukal ke lingual, sehingga kita pisahkan akar mesial dan akar distal. Kemudian kita lakukan pengungkitan ya dengan seperti ini ya, dengan menggunakan elevator lurus, tegak lurus dari ridge sudutnya. Kemudian kita fulcrumnya adalah pada proses alveolaris. Kita lakukan pengungkitan dengan menggunakan elevator ya. Setelah gigi itu terpisah, kita keluarkan gigi secara satu per satu. Nah, kita longgarkan di sisi distal, kita longgarkan di sisi mesial seperti itu. Kemudian
dengan tetap fulcrum atau sandaran elevator adalah berada pada pes alveolaris. Kita melakukan penggigitan pada akar gigi. Kita keluarkan akar mesial ya, kemudian kita keluarkan akar distal. Nah, ya kita melakukan pengeluaran ya akar distal sekarang. Jika sudah cukup longgar, kita bisa menggunakan tang ekstraksi sisa akar. Nah, kemudian ketika masih dirasa ada fragmen pada sisi mesial itu ya, pada kaus ini kita bisa menggunakan crier, elevator crier. Ya, untuk menjepit sisi dan melakukan gigi mesial. Selanjutnya adalah endodontia dengan metode terbuka. Kadangkala, ya, pada kasus-kasus tertentu gigi tidak dapat dikeluarkan dengan metode sederhana dengan hanya menggunakan tang ekstraksi maupun elevator. Kita memerlukan akses ya dengan melakukan pembedahan atau metode terbuka untuk dapat menjangkau gigi. Adapun indikasi-indikasi pada endodontia dengan metode terbuka ini, pertama adalah gigi yang impaksi atau semi impaksi, ya, yang terpendam sebagian atau seluruhnya dalam rahang. Kita memerlukan akses. Kemudian gigi ankylosis, di mana permukaan akar menyentuh atau melekat pada korteks tulang. Kemudian akar gigi di dalam soket, ya, atau lebih bagian yang terdalam, cukup dalam memerlukan akses. Ya, kemudian gigi dengan akar dipersementosis, akar yang memiliki konfigurasi bulbous, maka memerlukan metode terbuka untuk pengambilan akar gigi. Kemudian sinus maxillaris yang memanjang ke arah ridge itu dapat melemahkan tulang alveolar, ya, sehingga perlu melakukan metode terbuka untuk dapat meminimalkan komplikasi yang terjadi. Kemudian gigi dengan bentuk akar dilaserasi, akar gigi yang disertai dengan lesi periapikal, bila kita melakukan pengambilan gigi serta dengan lesi periapikalnya kita melakukan akses, ya. Kemudian adapun kontraindikasi endodontia dengan metode terbuka, yang pertama adalah akar gigi yang fraktur, kemudian dia asimptomatik, ya, dan memiliki pulpa gigi yang vital serta lokasi gigi berada pada soket alveolaris bagian dalam. Kemudian yang kedua adalah kontraindikasi pada pasien lanjut usia. Adapun tahapan tindakan endodontia dengan metode terbuka ini, yang pertama adalah kita melakukan pembuatan flap dengan desain flap yang sesuai dengan kasus dan luas, ya, dan regio luas maupun regio pada yang akan kita melakukan tindakan endodontia dengan metode terbuka ini. Ya, pembuatan flapnya dengan desainnya sesuai dengan regio maupun luas daerah kerja. Kemudian pengeliminasian jaringan tulang penghambat di sekitar gigi secara adekuat, kita menggunakan bulu tulang ya dengan rotary instrumen. Kemudian kita melakukan pengungkitan gigi dengan elevator. Setelahnya adalah kita melakukan perawatan luka dan prosedur penjahitan. Nah, kemudian adalah kita studi kasus ya terkait ada fragmen akar gigi yang terpendam dalam soket yang cukup dalam, yang di situ kita melakukan metode terbuka untuk dapat mengambil fragmen akar. Nah, pas ini kita pertama adalah kita melakukan flap dengan desain flapnya bagaimana yang adekuat ya. Nah, maka flap dengan desain L shape atau bentuk L atau flap dengan bentuk triangular, yang mana kita melakukan insisi terlebih dahulu pada sisi crevicular sebagai insisi horizontalnya. Ya, pada sini ya, pada bagian sulcus dari gigi anterior sebelah mesialnya, gigi calinus ya. Kemudian sampai ke premor kedua. Nah, kemudian perlu insisi vertikal yang oblik ya agar dapat memenuhi syarat flap, yakni dasar flap itu harus lebih lebar daripada ujung bebasnya untuk kepentingan vaskularisasi ya. Nah, kemudian selanjutnya di sini akan kita lakukan elevasi. Ya, jika desainnya seperti ini tadi, satu gigi di anterior, satu gigi di posteriornya, maka akan adekuat aksesnya. Kemudian kita lakukan elevasi ya sepenuhnya, karena insisi tadi adalah kita menggunakan insisi yang untuk full thickness, jadi insisinya sampai menyentuh pada permukaan tulang. Kemudian kita lakukan elevasi dengan menggunakan respiratorium, sehingga akan terbuat mukoperosteal flap di sini, sehingga akan tampak ya korteks tulang, karena yang dielevasi adalah jaringan ikat sekaligus periosteumnya, sehingga akan tampak korteks tulang dengan jelas, sehingga akses visual juga akan sangat baik seperti itu. Kemudian akses instrumentasi juga optimal. Kemudian tahapan selanjutnya adalah kita eliminasi korteks bukal dengan menggunakan rotary instrumen bur tulang, bisa menggunakan rod bur. Di sini kita eliminasi korteks tulang bagian bukal sehingga akan tampak fragmen gigi yang terpendam. Kemudian kita lakukan pengungkitan sisa akar dengan elevator. Nah, setelah keluar ya gigi yang kita ungkit, akar gigi yang kita ungkit fragmennya, kemudian kita melakukan penghalusan pada permukaan tulang
yang kasar, yang masih tajam, kita haluskan menggunakan pengikir tulang atau bone file. Dengan gerakan satu arah seperti ini, kita kikir, kemudian dia akan sudah halus, kita perabaan dengan menggunakan jari telunjuk operator, ya, tentunya dengan handscoon yang steril, ya, karena during operation, selama prosedur operasi, kita raba, ya, setelah sudah halus, betul-betul, kemudian kita lakukan irigasi, ya, melakukan salin, sampai debris yang tersisa itu keluar, ya. Kemudian selanjutnya kita melakukan pengembalian, ya, luka dengan struktur anatomi yang kita kembalikan dengan baik, ya, dari mukosa alveolar di sini, kemudian tes gingiva dan margin gingiva kita pastikan berada pada posisi yang tepat, ya, dari sisi mesial maupun distal dari luka, sehingga akan pengembaliannya juga akan estetik, jadi tidak menghasilkan terbukanya permukaan tulang. Kemudian kita lakukan penjahitan, ya, hingga seluruh bagian tepi insisinya itu adalah intact, ya. Ini di sini adalah, kalau sini adalah 3 di sisi vertikalnya, kemudian 2 di sisi horizontal di daerah edge-nya. Seperti itu, ya, selanjutnya adalah melakukan tentu instruksi, komunikasi, informasi dan edukasi kepada pasien untuk perawat. Sekian dari saya, semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.